Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Jaga Zeni YouTube channel. Hari ni kita nak buka Y Suku ni. Okay, konten Y Suku ni kita nak buka semua. Cover set semua nak buka. Engine pun kita buka sekali lah. Cumanya engine kita buka top set je lah kot. Belah clutch, dengan belah clutch. Tapi buka top set luar. Mula-mula nak buka rumah dulu sebab cover set kita nak tukar. Dengan inner kalau boleh aku nak lawakan balik lah. Okay, so jom korang layan je konten ni. Macam biasalah, bila kita buka ni aku jual lah. Cover set ni siapa nak mai datang ambil kat bengkel RM50 saja. RM50 je. Condition macam ni lah. Condition cun je. Cun lagi tapi ada lah calo-calo sikit. Cover set asal warna hijau aku repaint. RM50 free gift sticker ni Sharkizer ni. Datang ambil kat bengkel, aku tak nak post-post apa semua. Korang datang bengkel ambil sendiri RM50 saja. Check it out. Aku nak tunjuk lah sikit. Aku bukan apa, sebab geng-geng YouTuber ni kadang-kadang stres gak. Sebab orang tu menganjing geng YouTuber apa kan, dapat sponsor tak baki tapi barang tak okey. Sebenarnya barang tak baki okey je. Ni orang tengok head. Ada yang cakap pakai head tak baki rokaan pecah lah apalah, tapi aku pakai tak ada pecah pun. Kau tengok minyak hitam atas head aku macam mana. Basah, memang basah gila. Bermakna kat sini flow minyak hitam cun. Ni rokaan tak baki aku pakai ni. Lepas tu kau tengok blok piston tak ada calar langsung. Ni dah siap bagi tampun hari tu ni. Blok ada lah sikit calar, tapi calar ni biasa lah, normal lah ni. Sebab kita pakai kan. Kalau tak pakai, tak nak calar macam ni, tak payah pakai lah. Simpan dalam perabot dan rak. Tak ada lah calar. Nampak. Aku dah dua kali ride. Ride tampun sekali. Sebelum tampun tu aku pergi ride air terjun. Tak ada apa-apa masalah pun. Crank terbaki Jet 4. Road okey lagi. Tengok bahagian atas road tak ada kesan terbakar pun. Bermakna flow minyak hitam cun lah ni. Cun je. Aku nak pesan kepada semualah, kalau korang semua tak pernah pakai lagi brand tu, janganlah sibuk nak kecam. Korang tak pernah pakai lagi terbaki, tapi korang dengar daripada orang je, jadi kena kita yang pakai sendiri. So aku dah tunjuk dah bukti. Okey, ni bukan sebab Tobaki sponsor ke apa yang aku jujur ni. Sebab memanglah dia sponsor, tapi dia sponsor bagi barang je, dia tak bayar pun. Sharkizen punya level sekarang ni orang dah bayar tau. Satu video kadang-kadang paling murah RM10,000, RM15,000. Level Sharkizen sekarang ni lah. Maknanya macam tu lah. Sebab barang-barang terbaki ni baru berapa je. Baru habis-habis pun aku rasa dalam RM1,000-RM2,000 gitu je lah. So gitu lah geng. Setakat ni aku pakai okey lagi lah. So kita akan stay 70 ke 72 ke? Kat atas lah. Orang suruh upgrade. Jual suruh upgrade 72. Tengok aku fikir dulu. Aku fikir dulu. Tapi kita okay, aku dah siap fikir. Kita buat 72. Okay. Kita buat 72, okay. Kita buat 72, okay. 72 Jet 4. So 72 Jet 4 sama spek dengan Smart R lah. Sebelum ni aku pakai Jet 6. Tapi Jet 6 tu aku dah jual. So
untuk spek baru, korang tunggu macam mana pergi event Legacy. Bye. Cumanya untuk engine aku ni semua terbaki kecuali oil pump. Oil pump aku pakai HHM. Sebab oil pump aku tak pakai terbaki. Sepanjang aku buat motor kat sini pun tak pernah pakai terbaki. Orang duk cerita terbaki tak okey ke macam mana ke, aku tak tahu sebab aku tak pernah pakai. Kalau kita pernah pakai lain lah. So aku tak tahu lah kalau korang cakap oil pump terbaki tak okey tu, tak okey lah. Sebab aku tak tahu, aku tak pernah pakai, aku tak berani cakap lah. Cumanya oil pump memang aku pakai HHM super oil pump. Mungkin itulah juga efek kepada minyak hitam lah. Tengok minyak hitam semua naik cun. Super oil pump ni memang betul-betul padu lah. Memang betul-betul padu. Memang flow minyak hitam memang cun gila. Spek 70 ni. Tapi tak ada pun terbakar dekat road tu. Bermakna tak perlu nak buat eject pun. Kalau ada kesan terbakar, barulah kita akan buat eject lah. So, gitulah geng. Tak payah buat eject lagi. Kita buka. Yang ni tengok, buka kelas ni. Aku nak tunjuk super oil pump HHM yang aku pakai. Tu dia. Tengok minyak hitam tu. Minyak hitam betul minyak hitam. Tu super oil pump daripada HHM. Bahagian kelas semua terbaki. Belah magnet aku pakai magnet terbaki tak? Belah magnet, magnet terbaki. Masalahnya sekarang ni apa yang berbunyi? Sebab ada bunyi ni. Kena tengok belah. Sebab ada bunyi masalahnya ni. Apakah bunyi itu? Sebab one way starter aku dah banyak kali kena. One way starter pecah. Dah banyak kali kena. Kita buka belah magnet sekali. Gitu lagi. Mantul. Geng, inilah dia magnet terbaki . Aku pakai magnet terbaki Magneto terbaki. So nanti kita akan stay lagi lah pakai magneto terbaki ni. Sebab sebelah clutch aku akan pakai benda yang ringan lagi. So sekarang ni belah kiri ringan, belah kanan berat. Jadinya aku ada satu barang yang boy punya yang boleh merengankan sebelah kelas aku. Barang apa? Korang teka kat komen. Sebab aku tak nak tunjuk lagi, korang teka dulu. Barang sebelah kelas yang akan merengankan barang sebelah kelas. Korang komen dulu. Siapa teka betul, dia pandai. Okay kan, jadi aku nak selit lah sikit untuk video kali ni, memandangkan aku buat video pasal motor Y-Suku aku kan. Y-Suku aku full spec terbaki kan. Jadi aku nak menjawab ataupun aku nak terangkan sikit lah. Sebab duk bising lah pasal isu sponsor terbaki, sponsor barang dekat YouTuber kan. Lepas tu orang kecam lah YouTuber-YouTuber ni sebab buat video barang terbaki tapi barang tak okey. Dia sebenarnya macam mana cakap lah, bagi akulah, aku pakai okey je. Aku pakai okey. Korang tengok sendiri lah motor Y-Suku aku. Aku dah buka, aku tunjuk bukti apa semua kan. Yang tak okey aku cakap, aku akan cakap tak okey. Sekarang ni masalahnya aku pakai semua okey. Dan aku sendiri masa aku buat video pemasangan, aku tak cakap lagi barang tu okey ke tak okey. Sepanjang aku buat video untuk review, aku takkan cakap barang tu okey selagi aku tak try. Jadi masa kalau kau, siapa yang follow YouTube aku, masa kita pasang Y-Suku aku ni spek full spek terbaki, aku tak cakap apa-apa. Aku cakap kita akan try dulu, kita akan uji, kita akan pergi ride apa semua, baru aku bagi feedback. Gitulah geng. Korang yang mana yang kecam, untuk siapa yang kecam lah. Untuk siapa-siapa yang kecam tu, kalau korang tak nak pakai barang apa ni terbaki, tak payah pakai. Tapi janganlah kecam YouTuber-YouTuber yang mana buat apa ni video pasal barang terbaki. Sebab kita orang ni bukan apa, barang terbaki satu je lah. Yang bagus terbaki ni, dia support YouTuber memang padu. Memang dia paling padu setakat ni untuk orang kata marketing lah. Marketing dengan YouTuber-YouTuber ni. Sebab YouTuber nak barang apa pun, dia akan support. Minta je barang apa nak, dia akan full support. Tu bagusnya terbaki ni. Boss dia, boss terbaki Blanco tu memang tinggi ni lah bagi aku. Dia dari segi duit, dia tak berkira langsung. Janji geng-geng YouTuber ni boleh jalan konten dan sebagainya. YouTuber-YouTuber ni, kalau korang sendiri pun, Kalau korang sendiri pun jadi YouTuber, korang akan suka. Sebab alang-alang kita buat konten, buat konten kat YouTube, alang-alang tu kita tak perlu keluarkan duit. Tak perlu keluarkan duit untuk beli barang-barang motor. Sebab terbaki dah bagi sponsor. Ataupun apa-apa brand sajalah yang sponsor. Macam tu lah. Tapi dalam masa yang sama, aku nak pesan jugalah kepada YouTuber-YouTuber. Kalau boleh, kita jangan bagi orang kata feedback dululah sebelum kita try. Kalau kita dah try, tak apa nak bagi feedback. Contoh baru pasang. Barang baru pasang tapi tak pernah try lagi, dah cakap barang tu baik. So tak boleh macam tu. Sebab kita dah mempengaruhi orang lain untuk tengok video kita. Bila orang lain tengok video kita tu, dia teracun sekali untuk beli barang-barang apa yang kita pakai. Apa yang kita pakai tu, kita try dulu betul-betul, baru kita bagi tahu barang tu bagus ke tak bagus.
Okay, tapi kami YouTuber ni, kita orang YouTuber ni, memang kita akan buat video dulu. Kita akan buat video pemasangan apa semua. So, kalau korang semua tak yakin lagi masa tengok video pemasangan, korang jangan pakai lagi. Bila dah tengok YouTuber buat feedback, video feedback, barulah korang pakai. Kalau korang semua tak percaya dengan barang tu lah. Untuk video ini, setakat tu je lah. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe dan juga tekan butang loceng. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.